inspirasi dari pertanyaan Pak Jokowi tersebut, maka menguat beberapa tabir lain bahwa beberapa fenomena-fenomena terakhir ini kami justru melihat beberapa data yang disampaikan, banyak data-data yang disampaikan oleh Pak Jokowi invalid. Karena kami mempunyai data lain yang cukup bisa mengkonfirmasi beberapa capaian-capaian yang disampaikan itu datanya tidak cukup dikatakan jujur. Misalnya mengenai beliau dengan bangga menyampaikan apa itu total jalan desa yang dibangun pada masa pemerintahan beliau mencapai angka 191 km. Ini kalau dihitung sama dengan 5 kali keliling bumi. Dan sekalian, setelah kita cek sebenarnya angka tersebut dari mana? Angka tersebut mungkin merupakan akumulasi mulai dari jalan desa yang dibangun oleh Pak Harto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Ibu Mega sampai pada zaman Pak SBY dan kemudian ditambah pada zaman Pak Jokowi. Itu kalau di total jenderal baru mencapai angka 191 km itu dan 191 ribu km itu. Jadi gimana kemudian peran-peran presiden lainnya termasuk sebelum presiden sebelum beliau ya Pak SBY yang sekarang juga beliau masih membangun jalan-jalan desa itu kemudian kok enggak dihitung? Dinantikan dinilai. Nah, ini mohon perkenan untuk bisa diluruskan supaya clear, karena sebenarnya kita juga menghormat terhadap beberapa capaian itu asalkan berdasarkan apa itu data-data yang valid mengenai masalah ini.